Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Ya, kita masih merayakan hari kemerdekaan selama bulan ini, ya, beberapa hari ini ya. Nah saudara-saudara, untuk merayakan hari kemerdekaan saya bacakan dari Mazmur 57 ayat 10-12 yang berbunyi, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi." Nah saudara-saudara, orang-orang yang kreatif ya, mereka itu membaca firman Tuhan, mereka merenungkan, dan mereka bisa menciptakan sesuatu. Ada seorang yang bernama Subronto Atmojo, ya. Dia ini dapat menulis lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dari Nyanyian Yang Merah ini nomor 350. Saudara, lagunya enak, happy, tapi ya harus ada orang lain yang bisa menyanyikan ya. Kalau suara saya nanti saudara tertidur. Tapi lagunya ini bagus dan kata-katanya coba ya. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Nah refnya, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya luar biasa, itu ayat pertama. Ya, ayat yang kedua, alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya, surya nan cerah. Datanglah kicau, burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Ya, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah saudara, ada tiga ayat ya. Ayat yang ketiga, bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara, pada waktu kita merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kalau saudara mempunyai bakat untuk menulis lagu, untuk membuat liriknya dan juga musiknya ya indah sekali. Atau saudara bisa menulis sajaknya, saudara bisa serahkan kepada orang yang dapat menulis lagunya, ya, bekerja sama. Tidak hanya nyanyian, bisa puisi, bisa membuat sajak-sajak, bisa dikumpulkan dan bisa disebarkan supaya orang-orang merenungkan firman Tuhan dan juga memuliakan Tuhan serta bersyukur atas tanah air. Jadi saudara-saudara, syukuri, apalagi Indonesia ini luar biasa saudara ya. Katanya bambu atau batang itu kalau dilempar saja, lagunya Bimbo ya, batang dilempar saja bisa jadi tanaman. Memang betul loh saudara ya, batang ditanam bisa tumbuh. Di sini memang subur luar biasa. Biji-biji saudara lemparkan tumbuh. Kalau biji mangga, tumbuh mangga. Saya tidak tahu kapan menanamnya, itu ada pohon jeruk limau ya.
Kalau yang lain-lainnya memang kita sengaja menanam, ada nangka, ada alpukat, ada pisang, ya itu memang sengaja ditanam, apalagi cabai dan yang lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita mendoakan lagi negara kita. Ya, kemarin kita sudah mendoakan, tiap hari kita mendoakan, ya. Karena memang Alkitab memberitahu supaya kita mendoakan pemerintahan kita, karena pemerintahan itu juga direstui oleh Allah. Terima kasih Tuhan atas negara kami yang indah, yang makmur, yang subur. Ya Tuhan, berkati. Kami syukur tinggal di negara yang makmur dan indah ini. Tuhan, berkati orang-orang yang mengurus negara ini supaya mereka dapat mengurus dengan baik dan sungguh mengabdi sehingga keindahan dapat dipelihara. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan kami, Presiden Jokowi dan jajaran menterinya, semua orang yang bertugas supaya mereka bertugas dengan serius dan sungguh demi kesejahteraan rakyatnya. Berkati mereka Tuhan supaya mereka takut akan Tuhan dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mengambil bagian kami, apa yang dapat kami lakukan untuk negara dan bangsa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, kalau saudara bisa menciptakan lagu, ciptakan lagu. Kalau saudara bisa tolong membersihkan jalanan supaya bersih, saudara bersihkan. Saudara bisa menanam pohon-pohon supaya indah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Ya, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.